بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبك خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وتمسك بكتابه إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan lagi saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurus masjid, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat. Mudah-mudahan kita sentiasa beroleh keberkatan, sentiasa berada di dalam rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya sentiasa kekal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala pujian dan kesyukuran yang hanya selayaknya kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikat yang sebenar-benarnya kita tidak mampu untuk menyatakan atau menzahirkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana yang menyatakan kesyukuran dan menzahirkan kesyukuran itu Allah jualah. Sebagaimana dialog yang berlaku di antara Nabi Musa alaihi salam, ketika mana Nabi Musa berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagaimanakah cara untuk aku menzahirkan syukurku terhadapmu ya Allah, sekiranya dengan mengucapkan kalimah alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, itu sudah cukup untuk menzahirkan syukurku kepadamu. Ketahuilah, sesungguhnya yang menggerakkan hatiku, yang menggerakkan lidahku untuk mengucapkan alhamdulillah, engkau jua ya Allah.
Jadi bagaimanakah untuk aku bersyukur kepadamu ya Allah, sekiranya dengan menggerakkan seluruh anggota tubuhku, tanganku, kakiku untuk melakukan ketaatan kepadamu, dan itulah satunya cara untuk menzahirkan kesyukuranku terhadapmu ya Allah. Sesungguhnya yang menggerakkan tubuh anggotaku ini, yang menggerakkan tanganku, yang menggerakkan kakiku untuk beribadah kepadamu, engkau jua ya Allah. Jadi bagaimanakah aku untuk menzahirkan syukurku terhadapmu ya Allah? Maka Allah pun berfirman, ya Musa, izan arafta haqiqata syukri. Sekarang ini barulah engkau mengetahui wahai Musa tentang hakikat syukur yang sebenar-benarnya, iaitu merasakan diri ini tiada pemilikan, diri ini tidak memiliki apa-apa melainkan segala-galanya itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan diri ini sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan itulah hakikat syukur yang sebenar-benarnya. Sebagaimana yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, qad ghafarta ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah diampunkan dosa-dosa engkau yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Tetapi kenapa engkau masih lagi beribadah sehingga bengkak tumit kaki engkau ya Rasulullah? Ha, Nabi beribadah bangun malam dalam keadaan sampai bengkak tumit kaki. Lamanya Nabi berdiri. Ha, mana tak lamanya tuan-tuan, satu rakaat Nabi baca satu surah. Rakaat yang pertama Nabi baca surah Al-Baqarah. Rakaat yang kedua Nabi baca surah Ali Imran. Rakaat yang ketiga Nabi baca surah An-Nisa. Setiap rakaat Nabi akan menghabiskan baca satu surah. Jadi lamanya Nabi berdiri ketika mana Nabi salat malam, ketika Nabi salat bersendirian. Ha, jadi yang perlu kita ambil tahu di sini ialah bila kita solat bersendirian, maka bolehlah kita memanjangkan bacaan. Tetapi bila kita bersolat secara berjamaah, maka imam di hadapan perlu melihat makmum di belakang, perlu meraikan keadaan makmum di belakang. Ada makmum yang uzur, ada makmum yang kurang sihat, yang tidak boleh berdiri lama. Maka hal keadaan itu imam perlu perhatikan dan perlu lihat. Sekiranya mahu baca panjang-panjang, solatlah sendirian, bacalah sepanjang mana nak kita baca. Itu sunnahnya. Sebab itu Nabi SAW, bila Nabi solat sendirian, Nabi akan habiskan satu surah sampai bengkaknya tumit kaki Nabi SAW. Jadi persoalannya, bila kaki tumit Nabi itu bengkak, adakah Nabi rasa sakit? Sebenarnya Nabi tak rasa sakit pun ketika solat itu, walaupun dalam keadaan kakinya bengkak. Kerana dalam keadaan Nabi bermusyahadah, Nabi menyaksikan Tuhan, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada satu para habib di Yaman, ketika mana dia dibedah, dioperation badannya, dia tidak memakai views. Dia dalam keadaan tidak di views, tetapi tidak merasakan kesakitan. Kerana pada ketika itu dia sedang bermusyahadah, sedang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Roh yang menyaksikan, kerana roh ini tidak bersifat. Roh tidak bersifat, roh tidak merasa akan kesakitan. Sebab itu kalau kita tengok orang gila dia tak kena penyakit, kan? Dia tak kena COVID. Sebab apa? Sebab akalnya dah mati. Kita sebab apa kena COVID? Sebab akal kita hidup. Sebab akal itu yang merasa sakit, yang merasa sedih. Itu semua daripada akal. Sebab itu orang gila akal ni dah mati.
ha, sebab tu dia tak rasa sakit. Jadi begitulah keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi salat dalam keadaan berdiri sampai bengkaknya tumit kaki Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Jadi hakikatnya kita tak akan mampu untuk menandingi ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik, yang paling sempurna ibadahnya hanyalah Sayyiduna Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Jadi Sayyidatina Aisyah mengatakan qad ghafarta ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, telah diampunkan dosa engkau yang lalu dan dosa akan datang ya Rasulullah. Ha, tapi kenapa engkau masih lagi beribadah sampai bengkak tumit kaki engkau ya Rasulullah, sedangkan Nabi ini telah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, kita yang tak dijamin apa-apa, yang tak tahu lagi mana kedudukan kita pun, ha, kita tak dapat, ha, tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah sebagaimana, ha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Jadi apa jawab Rasulullah? Maka Nabi kata, afala an akuna abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Ha, jadi ibadah Nabi itu hanya nak menyatakan syukur di hadapan Allah. Maksud syukur itu bukan nak menyatakan syukur itu kita membalas ataupun kita berterima kasih dengan cara kita memperbanyakkan ibadah. Hakikatnya kita tidak akan mampu untuk beribadah, kita tidak akan mampu untuk memperbanyakkan beribadah, melainkan, ha, melainkan segala-galanya itu adalah semata-mata rahmat dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mananya syukurnya itu? Syukurnya itu ketika mana Nabi beribadah dalam keadaan merasakan diri itu tidak ada kemampuan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, ha, dalam melakukan ketaatan. Nak mengangkat tangan, nak mengangkat takbir, nak menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar pun kita tidak akan mampu untuk menyebutnya, ha, melainkan semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nak mengangkat takbir pun tak mampu kita mengangkat kedua tangan kita. Nak rukuk pun kita tak mampu untuk rukuk. Nak sujud pun kita tak mampu untuk sujud, melainkan semua itu adalah kekuatan daya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita beribadah, kita menyedari akan hakikat itu. Maka itulah hakikat, ha, syukur yang sebenarnya. Bukannya bila kita beribadah kita rasa, ha, kita yang berkemampuan, ha, kita buat sembahyang banyak, kita rasa kita. Maka itu adalah keakuan diri yang merupakan sifat iblis. Ha, jadi ramai orang yang tak menyedari, ha, dalam mereka beribadah, ha, mereka melakukan ibadah dengan, ha, keakuan diri. Sebab itu kalau kita lihat dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatish shayatin." Apabila masuknya bulan Ramadan, ha, futtihat abwabul jannah, maka dibuka seluruh pintu-pintu syurga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Wa sufidatish shayatin, dan diikat atau dibelenggu syaitan-syaitan. Persoalannya, Nabi menyebut syaitan-syaitan dibelenggu ketika bulan puasa. Tetapi kenapa kita lihat di dalam bulan Ramadan ini masih ramai juga yang tidak berpuasa? Bahkan tanpa segan silu mereka makan, mereka minum di halayat ramai. Ramai juga di dalam bulan puasa ini melakukan dosa, melakukan maksiat. Ramai yang, ha, minum arak, ramai yang berzina. Bahkan lebih hebat maksiatnya dalam bulan Ramadan berbanding dari luar daripada bulan Ramadan. Ha, sedangkan Nabi dah sebut wasufidatis syayatin, dan diikat dibelenggu syaitan tersebut. Sedangkan Nabi tidak pernah berdusta, apa yang diperkatakan oleh Nabi itu pasti benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu berkata-kata mengikut dengan kehendak nafsunya,
melainkan apa yang diperkatakan oleh Nabi itu adalah wahyu. Jadi bagaimana kita nak memahami kalam perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah sesungguhnya perkataan Nabi itu mengandungi makna zahir dan makna batin, mengandungi makna dari sudut syariat dan makna dari sudut hakikat. Sesungguhnya hakikat dengan syariat tidak boleh dipisahkan. Malangnya ramai dari kalangan orang-orang awam yang beribadah hanya pada syariat sahaja, hanya pada zahir sahaja, meninggalkan hakikat, meninggalkan batin, hanya beribadat pada kulitnya sahaja tetapi tidak masuk ke dalam isinya. Ibarat seperti pisang. Pisang ni tuan-tuan, isi pisang tu kalau tidak ada kulit, maka isinya akan cepat busuk. Begitu juga dengan kulit pisang. Kulit pisang kalau tidak ada isi, maka kulitnya itu tidak ada apa-apa nilai. Jadi isi pisang dengan kulit pisang ini saling memerlukan antara satu dengan yang lain, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Begitulah kita dalam kehidupan ini, dalam ibadah kita. Jadi dalam setiap ibadah kita, salat ke, zakat ke, apa sahaja ibadah, apa sahaja yang kita lakukan dalam kehidupan kita, bermula daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur kembali, sampailah kita bermimpi di alam mimpi, maka fahamilah akan kehidupan ini bukan hanya dari sudut zahir, bukan hanya dari sudut syariat sahaja, maka hendaklah kita memahami dari sudut hakikat yang sebenar-benarnya. Jadi begitulah mafhum perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata wasufidati syayatin, dan diikat syaitan tersebut. Tapi kita lihat manusia bila bulan Ramadan banyak pula yang melakukan maksiat. Jadi apa maksud diikat itu? Jadi maksudnya kalau kita lihat dari sudut syariat, kita sudah tahu ulama-ulama dah bahaskan. Ada yang mengatakan yang diikat itu hanya sebahagian daripada syaitan, ada sebahagian lain yang tidak diikat. Itu dari sudut makna zahir, makna syariatnya. Tetapi makna hakikat yang sebenar-benarnya yang dimaksudkan diikat syaitan itu ialah syaitan yang duduk di dalam diri kita. Jadi kitalah yang kena ikat syaitan tersebut. Kitalah yang kena belenggu akan syaitan tersebut. Jadi syaitan ni apa tuan-tuan? Syaitan yang ada dalam diri kita ni apa? Syaitan itu adalah sifat. Sebab itu dalam Quran disebut minal jinnati wan nas. Sebab itu ada syaitan daripada kalangan jin dan ada syaitan daripada kalangan manusia. Jadi syaitan itu adalah sifat, wujudnya itu adalah iblis. Jadi sifat syaitan inilah yang perlu kita ikat, yang perlu kita belenggu di dalam diri kita. Jadi apa sifat syaitan yang paling besar sekali, sifat yang paling teruk, sifat yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat itu ialah sifat keakuan diri. Sifat keakuan diri, sifat itulah yang menyebabkan iblis tidak mahu ataupun enggan sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Kerana apa? Kerana dia merasakan dirinya lebih baik, dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam alaihi salam. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, maka bila ditanya apakah yang menghalang kamu wahai iblis untuk kamu sujud kepada Adam alaihi salam, maka jawab iblis qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, maka kata iblis aku ini lebih mulia diciptakan daripada Adam, Adam diciptakan daripada tanah, sedangkan aku diciptakan daripada iblis. Tapi sebenarnya iblis ni tak tahu hakikat sebenar-benarnya penciptaan Nabi Adam. Dia rasa dia lebih mulia sebab dijadikan daripada api, dan dia rasa iblis Nabi Adam itu hina sebab dijadikan daripada tanah.
Tetapi dia tak tahu hakikat sebenarnya kejadian Nabi Adam itu bukan hanya diciptakan daripada unsur tanah. Bahkan Nabi Adam ataupun manusia diciptakan daripada empat unsur: tanah, air, api dan angin. Diciptakan daripada empat unsur. Jadi hakikatnya manusia ataupun Nabi Adam alaihissalam lebih mulia daripada iblis. Tetapi yang ni yang iblis tak tahu, sehingga kan menyebabkan dia merasakan dirinya itu lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka itu yang dikatakan keakuan diri. Kebanyakan kita beribadah dengan keakuan diri, merasakan kita yang berbuat, melakukan kita yang melakukan. Kita kata ke orang, kalaulah bukan disebabkan aku, engkau tidak akan berjaya. Kalau aku tak tolong engkau, kalau aku tak doa ke engkau dulu, engkau tidak akan berjaya. Itu perkataan-perkataan yang kita tak sedari. Sesungguhnya kita telah mewarisi sifat keakuan, sifat iblis yang bertapak, yang ada di dalam diri kita. Maka kalaulah sifat keakuan itu dapat diikat, syaitan itu dapat diikat setiap hari, bahkan selepas Ramadan pun dapat diikat. Sebab itu kalau kita tanya di kalangan para wali-wali Allah, Ramadan di sisi mereka bukanlah sebulan. Ramadan di sisi mereka adalah sepanjang tahun. Sebab apa? Sebab sepanjang tahun mereka mengikat keakuan diri. Mereka mematikan keakuan diri. Mereka mengikat syaitan yang ada di dalam diri mereka. Kerana sepanjang tahunlah mereka beribadah dengan hanya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan orang-orang awam. Orang awam Ramadannya hanya sebulan. Sebab itu bila habis Ramadan maka surau pun mulalah kosong, masjid pun kosong, tak seramai sebagaimana bulan Ramadan. Jadi bila tanya kepada diorang, kenapa tak datang masjid? Kata Ramadan dah habis, Lailatul Qadar dah habis. Tunggulah Ramadan tahun depan baru datang masjid, tunggulah Lailatul Qadar tahun hadapan baru datang masjid. Tetapi hakikat Ramadan, hakikat Lailatul Qadar di sisi para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, boleh berlaku setiap malam. Setiap malam, setiap hari, sepanjang tahun. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab, tuan-tuan, ulama-ulama ini dia menyenaraikan tarikh-tarikh bila berlakunya Lailatul Qadar. Sebab apa ada tarikh yang banyak? Sebab apa ada tarikh yang berbeza antara satu dengan yang lain? Sebab pengalaman mereka ini mendapatkan Lailatul Qadar itu berbeza. Tidak pada hari yang sama. Ada yang mendapatkan Lailatul Qadar setiap malam. Bahkan bukan hanya di bulan Ramadan, luar di dalam bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan Lailatul Qadar boleh berlaku pada bulan Syaban. Ada yang mengatakan pada bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab mereka adalah hamba Allah, bukanlah hamba kepada Ramadan. Ketahuilah, sekiranya kita beribadah ini hanya setakat bulan Ramadan sahaja, hanya setakat bulan Ramadan sahaja kita bangun malam, kita pergi ke masjid, kita pergi ke surau, ketahuilah kita bukannya hamba Allah, kita adalah hamba kepada Ramadan. Kerana hamba Allah itu ibadahnya itu tidak terbatas kepada masa, tidak terbatas kepada waktu, tidak terbatas kepada hari, tidak terbatas kepada tahun. Ibadahnya itu sentiasa berterusan, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak terkait dengan masa. Allah tidak terkait dengan waktu. Allah tidak terkait dengan tahun. Bagi mereka yang mencintai Allah, mereka sentiasa memandang Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memandang kepada ganjaran pahala. Kalau kita beribadah semata-mata kita memandang kepada ganjaran pahala, tuan-tuan, ketahuilah ibadah kita itu hanya sampai 30 Ramadan ataupun 29 Ramadan sahaja. Sebab apa? Sebab kita tahu dah habis dah peluang. Ganjaran pahala yang Allah tawarkan pada tahun ini sudah berakhir. Jadi kita kata tunggulah tahun hadapan. Itu kalau ibadah kita memandang kepada
pahala memandang kepada ganjaran. Tetapi sekiranya kita melakukan ibadah kerana kita memandang kepada Allah, kerana kecintaan kita kepada Allah, cinta yang tidak bersyarat kerana kerinduan kita kepada Allah, kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka yakinlah, percayalah, sesungguhnya ibadah kita itu akan berterusan, ibadah kita itu akan istiqamah sehingga ke akhir hayat kita. Jadi jadilah kita hamba Allah yang sebenar-benarnya, bukan hamba kepada Ramadan. Maka carilah di 10 malam yang terakhir ini, taharrau lailatul qadri, carilah malam al-qadar. Tetapi tujuan kita itu mestilah semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita nak mencari Allah, kita nak Allah semata-mata, bukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah semata-mata nak Allah, maka kita akan dapat Allah, kita akan dapat segala yang apa Allah miliki. Tetapi kalau ibadah kita kerana nak mendapatkan syurga, mendapatkan pahala, sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Allah pasti menunaikan janji. Allah berikan syurga, Allah berikan pahala, tetapi tidak dapat melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, tidak ada nikmat yang paling agung, tidak ada nikmat yang paling besar setelah mana seorang hamba itu dimasukkan ke dalam syurga melainkan nikmat dapat melihat akan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam syurga kelak, bagi penghuni syurga Al-Firdaus, syurga Al-Firdaus ni dapat melihat Allah. Cuma syurga Al-Firdaus ini dalam sehari dapat melihat Allah sebanyak 2 kali saja, tuan-tuan. Di waktu pagi sekali, di waktu petang sekali. Jadi bila mana di waktu pagi penghuni syurga ini dah melihat Allah, bila mereka dah melihat Allah ini, mereka tak nak lagi nikmat-nikmat yang lain di dalam syurga. Jadi bila Allah tutup tirai, mereka nak tunggu waktu petang itu bukannya sekejap. Daripada pagi nak ke petang walaupun sehari mengambil masa 500 tahun lamanya. Daripada pagi nak ke petang tu 500 tahun. Petang baru dapat tengok Allah lagi. Jadi sebab itulah Allah ni nak bagi penghuni syurga Al-Firdaus ini lalai, leka, supaya sementara nak menunggu waktu petang dapat melihat Allah kali yang kedua. Maka Allah Subhanahu wa taala perhiaskan penghuni-penghuni syurga dengan nikmat-nikmat yang bersifat nafsu syahwat, diberikan makanan-makanan yang sedap, diberikan isteri-isteri yang cantik, bidadari-bidadari syurga, sementara nak tunggu waktu petang. Bila dah tengok wajah Allah ni, tak nak tengok lain dah, tuan-tuan. Tapi di sana ada lagi syurga yang lebih atas, iaitu syurga bagi orang-orang yang muqarrabin, yang hampir kepada Allah. Di mana dalam syurga tersebut nikmatnya adalah mereka 24 jam sentiasa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebesar-besar nikmat, seagung-agung nikmat yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya yang di dunia ini hatinya tidak putus mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Waqi'ah, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, mereka itu adalah golongan-golongan muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah, bukan hampir jarak dengan Allah. Sesungguhnya Allah itu tidak berjarak, Allah tidak berada di bawah, tidak berada di atas, tidak berada di depan. Mereka yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin na'im, berada di dalam syurga An-Na'im. Apa maksud syurga An-Na'im? Iaitu di dunia ini hati mereka tidak putus sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itu syurga yang diberikan di dunia lagi. Hati yang tidak putus, yang sentiasa ingat kepada Allah, itulah ketenangan yang sebenar-benarnya, dan itulah syurga di dunia, belum lagi syurga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan dan istiqamah untuk meneruskan baki beberapa hari sahaja lagi di dalam bulan Ramadan. Maka carilah keridaan Allah Subhanahu wa taala
mohonlah keredaan Allah, mohonlah untuk bertemu dengan Allah dan bertemu dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah akan nurahkan kepada kita Lailatul Qadr khairum min alf syah, dan Allah jadikan diri kita dari kalangan orang-orang yang muttaqin insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.